Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita sharing-sharing ya, terkait bagaimana caranya kita menyusun bab 1 dalam proposal skripsi. Ya, kemarin-kemarin sudah saya jelaskan bagaimana kita mencari topik penelitian, ya, bagaimana kita cari instrumen penelitian yang valid. Nah, sekarang kalau sudah ketemu topiknya, sudah ketemu masalahnya, sudah ketemu instrumennya, nah barulah kita menyusun, ya, mulai menyusun yang namanya proposal skripsi, ya, tentunya yang dimulai dari bab 1, ya. Oke, sebelum saya lanjutkan terkait dengan bab 1, saya review ulang ya terkait dengan masalah penelitian. Nah, kadang-kadang adik-adik semuanya masih bingung ketika mendapatkan topik, kemudian mendapatkan masalah penelitian dan menyusun menjadi sebuah judul proposal skripsi. Nah, saya ambil contoh salah satu skripsi mahasiswa ya. Bukan berarti ini yang paling benar, bukan, akan tapi kita nanti lihat bersama-sama seperti apa penyusunannya dan bagaimana yang tepat ya. Oke, di sini judulnya adalah hubungan hardiness dengan academic resilience pada mahasiswa tingkat akhir ya. Jadi ketika kita melihat judul skripsi yang seperti ini, berarti masalah penelitiannya ada di academic resilience ya. Peneliti menemukan ada masalah di academic resilience pada mahasiswa tingkat akhir. Nah, nanti yang dijadikan acuan masalah penelitian dalam menyusun latar belakang bab 1 adalah academic resilience ini ya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Ini adalah masalah penelitian ya. Sedangkan hardiness ini adalah sebuah solusi ya. Jadi adik-adik jangan sampai terbalik, mana yang dibuat masalah, mana yang dibuat solusi ya. Jadi nanti ketika menyusun bab 1 pendahuluan, yang paling banyak dimunculkan di awal paragraf, di awal latar belakang adalah bagian masalah, yaitu academic resilience ya. Kapan keluarnya kata-kata hardiness? Nanti di belakang ya. Jadi yang dikeluarkan, yang dimunculkan pertama adalah masalah ini, baru kemudian nanti solusi ya. Jangan sampai kebalik ya. Jadi masalahnya apa diungkapkan dulu, nanti solusinya di belakang. Jangan sampai kebalik, hardiness di bahas lebih awal yang banyak, baru academic resilience ya. Saya pahami ya, mana yang masalah, mana yang solusi. Nah, ketika dikaitkan dengan variabel ya, academic resilience adalah variabel dependent, sedangkan hardiness adalah variabel independent ya. Dependent artinya bergantung ya, kemudian independent artinya tidak bergantung ya. Sehingga ketika ditanyain judul hubungan hardiness dengan academic resilience, masalahnya yang mana? Masalahnya yang academic resilience. Variabel dependennya yang mana? Berarti yang academic resilience. Independennya yang mana? Berarti yang hardiness ya. Cari pahami ya, terkait dengan penulisan masalah di judul atau variabel dependent dan independent. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, dalam menulis latar belakang ya,
kita boleh langsung menuju ke masalah penelitian. Ya, tadi dijelaskan di atas, masalah penelitian adalah tentang academic resilience. Boleh kita langsung menuju ke academic resilience, mengungkapkan masalah apa yang terjadi terkait dengan academic resilience, atau kita memberi suatu pengantar terlebih dahulu. Mengapa academic resilience itu muncul, ya? Atau pengantar-pengantar yang lain yang membawa kita untuk membahas academic resilience, ya? Di skripsi ini, ya, karena tadi di judulnya membahas terkait dengan mahasiswa tingkat akhir, penulis membawa pembaca untuk membahas dulu, ya, mengenal dulu bagaimana kondisi mahasiswa tingkat akhir. Ya, penulis membawa pembaca seperti itu, sehingga di sini penulis menjelaskan bahwa tugas akhir atau skripsi itu merupakan salah satu tugas yang menjadi beban, ya, bagi mahasiswa di tingkat akhir. Stresornya sangat tinggi, ya, mungkin itu juga sekarang yang dialami adik-adik semuanya, ya. Nah, itu kesulitan-kesulitan itu ini, ya, ini masih yang paragraf pertama juga terkait pengantar. Paragraf kedua juga seperti itu terkait dengan pengantar, ya. Baru di kalimat terakhir, ya, penulis mulai mulai membahas sedikit terkait dengan academic resilience. Sumber utama mahasiswa akan memiliki academic resilience adalah banyaknya beban dan tekanan dari tugas, termasuk tugas akhir. Ya, itu. Nah, di paragraf ketiga, ya, ini paragraf ketiga, mahasiswa sudah mulai membahas tentang academic resilience, ya, di mana tingkat academic resilience mahasiswa itu berbeda-beda antar negara, ya. Ada yang sedang, ada yang tinggi, seperti itu, ya. Jadi ini membahas terkait dengan academic resilience, ya. Harusnya di paragraf sebelumnya, ya, jadi mahasiswa ini agak gambling, ya, dalam menuliskan latar belakang, ya. Latar belakang harusnya dimulai dari masalah dulu. Masalah berarti penulis harus menjelaskan secara detail terkait masalah apa sih, masalah academic resilience di mahasiswa itu seperti apa sih. Oh, misalkan academic resilience mahasiswa itu rendah, itu tandanya apa aja? Misalkan mereka ketika konsul kemudian bermalas-malasan, atau menunda-nunda konsul, ya, atau yang lainnya. Itu harus diungkapkan fakta-fakta itu, fakta-fakta di lapangan terkait bagaimana tingkat academic resilience mahasiswa, ya. Tentunya yang menjadi masalah adalah academic resilience mahasiswa yang rendah. Jadi di paragraf awal-awal, peneliti harus menjelaskan bahwa sebenarnya di realitanya academic resiliensi mahasiswa itu sangat rendah. Tentunya bukan hanya ini aja, ya, bukan hanya fakta di lapangan, tetapi juga didukung oleh referensi. Jangan sampai adik-adik semuanya menyusun skripsi tanpa adanya referensi, apalagi di bab 1, ya. Harusnya bab 1 itu adalah kaya referensi, paling tidak, ya, satu kalimat ada satu referensi. Seperti ini, ya. Dia satu kalimat ada referensinya,
Ya, kenapa harus menyantumkan referensi? Semakin banyak referensi, maka masalah yang diangkat oleh adik-adik semua akan lebih kuat. Ya, itu menandakan bahwa apa yang disampaikan di latar belakang itu merupakan masalah global, merupakan masalahnya orang banyak ya, bukan masalah yang dihadapi di instansi masing-masing atau masalah yang dihadapi di keluarganya masing-masing atau bahkan masalah yang dihadapi oleh peneliti sendiri. Ya, makanya butuh yang namanya referensi yang banyak. Ya, ingat ya, masalah penelitian dibahas di awal-awal. Cantumkan bahwa masalah itu benar-benar harus diatasi. Gambarkan di paragraf awal-awal itu bahwa sebenarnya academic resilience itu sekarang sedang terjadi dan banyak terjadi di lingkungan kampus, seperti itu ya, kalau ini konteksnya di kampus. Nah, deskripsi ini masih kurang penjelasan masalahnya. Ya, sebagian besar mahasiswa masih kurang kemampuannya dalam mengungkapkan atau mendeskripsikan masalah penelitian. Ya, jadi dijelaskan semua fenomena yang ada terkait rendahnya academic resilience diimbangi dengan referensi dari artikel atau dari skripsi orang lain, boleh ya, harus ada referensinya. Oke, poin yang pertama di latar belakang adalah masalah ya. Nah, selanjutnya poin kedua dalam latar belakang adalah yang namanya skala masalah. Nah, penulis skripsi ini ya, dia tidak membedakan ya. Harusnya paragraf terkait dengan masalah itu harusnya dipisah ya dengan paragraf terkait skala masalah. Ya, saya sebutkan tadi bahwa deskripsi ini penjelasan terkait masalah belum detail, belum dalam. Ya, sehingga ketika di skala masalah kita berpikirnya agak loncat ya. Mana masalahnya? Tiba-tiba peneliti menyampaikan terkait academic resilience-nya mahasiswa, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan ada academic resilience ya. Yang pertama menjelaskan academic resilience di Australia dan Spanyol. Ada juga di Hong Kong ya. Kemudian dilanjutkan dengan data nasional. Ya. Data nasional ini terkait dengan mahasiswa yang putus kuliah ya. Sebenarnya juga agak melenceng ya, tidak relate dengan masalahnya, masalah penelitian, akan tapi mungkin mahasiswa tidak menemukan datanya di nasional ya. Terkait dengan masa putus sekolah, pada dasarnya academic resilience memang jika nanti dia academic resilience-nya rendah, memang berdampak pada putus kuliah, akan tapi ketika data yang dimunculkan di skripsi agak kurang nyambung ya, seperti itu. Kemudian penelitian di UMM juga menunjukkan bahwa banyak tekanan ya. Sedangkan di Makassar ya, menunjukkan academic resilience yang sedang. Jadi sebenarnya dalam menuliskan sebuah skala masalah di bagian S, skala masalah, kita harus ada tingkatannya ya. Tingkatan yang pertama yang harus disebutkan adalah skala masalah di tingkat internasional ya.
kita sebutkan seberapa besar academic resilience yang rendah pada mahasiswa itu di luar negeri. Ya, di sini contohnya ada di Australia, ada di Spanyol, ada di Hong Kong, seperti itu. Baru setelah kita mengungkap masalah itu di skala internasional, baru kita mengangkatnya di skala nasional. Ya, boleh di Jakarta, boleh di Kalimantan, boleh di Jawa Timur, enggak apa-apa ya. Skalanya nasional. Baru kemudian boleh misalkan kita yang skala nasional pakai Jakarta, kita pakai yang skala regional wis Jawa Timur boleh ya, dipersilahkan. Baru kemudian setelah kita menjelaskan skala regional, kita butuh menambah data di tempat kita penelitian. Makanya biasanya adik-adik kalau misalkan ketika menyusun proposal penelitian, ada adik semuanya membuat yang namanya studi pendahuluan atau mencari apakah benar masalah penelitian yang kita angkat itu sedang terjadi di tempat penelitian. Makanya penting sekali untuk adik-adik semuanya itu menyantumkan studi pendahuluan untuk membuktikan bahwa masalah itu benar-benar terjadi di tempat penelitian yang akan kita tuju ya. Nah, ini ada contohnya ya, yang mana mahasiswa melakukan studi pendahuluan di tempat penelitiannya ya. Setelah regional di tempat penelitiannya. Gitu. Ya, sehingga menjelaskan bahwa sebenarnya academic resilience itu benar-benar terjadi di kampus ketika terjadi penelitian ya, ketika dilakukan penelitian itu sangat penting. Jangan sampai adik-adik melupakan studi pendahuluan ya. Bisa jadi masalah itu terjadi di luar negeri, di Jakarta, di Surabaya, tetapi di tempat penelitian tidak terjadi ya. Itu bisa saja ada ya. Makanya kita butuh yang namanya studi pendahuluan. Nah, kenapa sih kok harus diurutkan dari internasional, dari nasional, dari regional? Data-data ini yang dimunculkan ya akan memperkuat masalah yang diangkat oleh adik-adik semuanya. Ketika hanya menampilkan satu tempat atau hanya di satu hasil studi pendahuluan saja, maka masalahnya tidak kuat ya. Bisa aja masalah ini hanya terjadi karena persepsi kita aja ya, bukan masalah di luar-luar sana ya. Makanya butuh banyak data untuk apa? Menjelaskan bahwa masalah ini adalah masalah global, masalah yang terjadi di mana-mana, dan kita memang butuh solusi bersama untuk memecahkan masalah ini, kayak gitu ya. Makanya butuh banyak referensi. Setiap menyantumkan data, usahakan ada referensi yang dicantumkan ya. Ini referensinya tadi ya. Ya, kemudian ini ya, referensinya banyak ya, gitu. Saya jelaskan lagi ya, kalau di latar belakang usahakan lebih banyak atau referensinya lebih banyak ya, karena itu nanti akan memperkuat masalah penelitian. Sudah tadi terkait masalah dan skala masalah. Item selanjutnya yang harus ada di latar belakang adalah kronologis ya. Nah, apa itu kronologis ya?
kronologis itu nanti di paragraf ini adik-adik semuanya harus menyantumkan kira-kira faktor yang mempengaruhi akademik resilience itu apa saja. Entah faktor internal atau faktor eksternal itu harus dicantumkan. Ya, dan juga kira-kira nanti ketika akademik resilience ini tidak teratasi, kira-kira apa yang akan terjadi? Akibatnya apa nanti? Itu harus juga disampaikan di kronologis. Jadi kronologis isinya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi akademik resilience. Ini ya. Kemudian akibat-akibat yang terjadi ketika akademik resilience itu tidak ada, tidak dimiliki oleh mahasiswa, ya. Ya. Oke, itu ya. Di sini ini masih kurang ya. Deskripsi ini masih kurang dampak-dampak yang terjadi jika mahasiswa memiliki akademik resilience yang rendah itu seperti apa, ya. Saya ulangi lagi untuk paragraf atau bagian kronologis yang disebutkan adalah faktor-faktor yang menyebabkan masalah itu terjadi serta dampak atau akibat jika masalah itu tidak diatasi dengan baik. Ya, lebih bagus lagi misalkan kita menyantumkan faktor-faktor ini ya. Tadi masih ingat judulnya adalah hubungan antara hardiness dengan academic resilience, maka diusahakan di faktor-faktor ini muncul yang namanya hardiness ya. Faktor yang mempengaruhi hardiness adalah faktor yang mempengaruhi academic resilience adalah hardiness. Harusnya itu muncul di bagian kronologis ini ya. Ini nanti nyambung antara bagian kronologis ini dengan yang ada di bab 2 tinjauan pustaka ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi academic resilience ini ada beberapa hal, yang mana faktor independennya, variabel independennya harus masuk di sini ya. Ini adalah hardiness, harusnya muncul di sini ya, yang mana nanti akan selaras dengan bab 2. Oke ya, sudah, kita sudah menulis dengan baik terkait kronologis. Maka selanjutnya yang terakhir ya, ini penulis menjelaskannya faktor internal dan eksternal di paragraf berbeda ya. Boleh, dipersilahkan ya. Kemudian ini ya, tadi yang saya jelaskan tadi di kronologis ada dampak-dampak faktor yang mempengaruhi academic resilience dan dampak yang diakibatkan ya. Di sini penulis menjelaskan dampak jika academic resilience-nya tinggi. Ya, maka dia akan bertahan dalam tekanan ya. Kemudian jika academic resilience-nya rendah ya, maka mahasiswa akan mengalami kegagalan. Seperti itu. Jadi ini juga sudah menjelaskan terkait dengan dampak-dampak yang akan terjadi terkait dengan academic resilience, entah yang tinggi atau yang rendah. Nah, baru kita masuk ke bagian solusi ya. Jadi bagian terakhir dari latar belakang adalah solusi, yaitu di sini ya kita mulai memunculkan yang namanya solusi, solusi masalah atau variabel independen ya.
Tadi apa variabel independennya, yaitu hardiness. Ya, kita jelaskan di sini bagaimana hardiness itu bisa mempengaruhi atau bisa berhubungan dengan academic resilience. Kita jelaskan prosesnya. Kalau kita mengambil terkait dengan penelitian KMB, ya nanti yang dimasukkan adalah patofisiologinya, ya bagaimana misalkan terapi nafas dalam bisa mengurangi nyeri. Nah, itu dijelaskan prosesnya. Nah, kalau manajemen juga nggak jauh dari itu, solusinya apa yang ditampilkan itu nanti akan dibahas bagaimana solusi itu bisa menangani masalah academic resilience. Ya, sehingga jelas, oh iya benar, berarti hardiness ini sebenarnya bisa mengurangi masalah academic resilience pada mahasiswa. Ya, seperti itu. Akhirnya nanti diakhiri dengan rencana penelitian mahasiswa, ya. Nanti latar belakang masalah ini akan diakhiri dengan rencana penelitian mahasiswa yang akan dilakukan. Ya, oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian terkait hubungan hardiness dan academic resilience pada mahasiswa keperawatan. Tuh ya. Oke, lanjut. Jadi pada bab 1 ya biasanya ada latar belakang, ada rumusan masalah. Ya. Jadi untuk penulisan rumusan masalah dan tujuan penelitian, ya itu tidak akan jauh dari judul penelitian, ya. Jadi kalau rumusan masalah, ya tadi judulnya apa? Hubungan antara hardiness dan academic resilience pada mahasiswa tingkat akhir, ya. Nah, untuk penulisan rumusan masalahnya di depannya judul, ya. Tinggal memberikan atau menambahkan kata tanya, bisa bagaimana hubungan antara hardiness, ya, jadi ada kata tanyanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Ini simple ya, tetapi kadang-kadang juga mahasiswa tidak jeli pada hal-hal demikian, ya. Jadi sangat mudah sekali untuk penulisan rumusan masalah. Jangan sampai mengubah satu kata atau dua kata dari judul penelitian. Kemudian untuk tujuan penelitian, ya. Oke. Tujuan penelitian pun juga seperti itu, ya. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Pada tujuan umum, ya, hampir sama penulisannya dengan judul, akan tetapi ditambahi satu kata di depannya, ya, ini mengetahui atau menganalisis, ya. Harusnya menganalisis, ya, kalau mengetahui berarti kita tidak ada proses analisis, tetapi dalam mencari hubungan antara dua variabel itu kita butuh yang namanya menganalisis data, ya, sehingga nanti alangkah baiknya jika pada tujuan umum ditulis menganalisis hubungan, ya, hardiness dan academic resilience, ya. Jadi kata-kata yang digunakan itu harusnya mendeskripsikan bagaimana prosesnya nanti kita penelitian itu, ya. Ini sama seperti rumusan masalah tadi, kita tinggal menambahkan satu kata di depan di depannya. Kemudian, ya. Oke. Untuk tujuan khusus, ya, hampir sama, ya. Tujuan khusus nanti akan terlihat di sini nanti berapa variabel yang kita gunakan, ya. Ketika kita menggunakan dua variabel, ya nanti pasti akan ada muncul di sini, ya. Yang pertama variabelnya adalah hardiness, ya. Kita harus mengidentifikasi dulu, melihat dulu bagaimana variabel hardiness itu, ya. Tulisannya sini mengidentifikasi hardiness boleh, ya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi academic resilience. Boleh, ya.
Yang ketiga, menganalisis hubungan. Bu, kenapa nggak mengidentifikasi hubungan? Ya, tadi saya jelaskan karena dalam mencari suatu hubungan dua variabel itu kita butuh yang namanya analisis ya. Prosesnya harus menganalisis, berpikir ya, tidak hanya untuk mengidentifikasi, sehingga kalimat-kalimat yang digunakan atau kata-kata yang digunakan adalah menganalisis hubungan ya. Seperti itu. Nah, tujuan khusus ini nanti makanya harus benar dalam menulis tujuan khusus. Karena apa? Nanti yang dijadikan dasar urutan dalam membahas di bab 4 pembahasan adalah tujuan khusus. Jangan sampai di tujuan khusus bunyinya hardiness dulu, academic resilience, kemudian hubungan antara dua variabel, di bab 4-nya dibalik bahasa academic resilience dulu, enggak boleh ya. Jadi tujuan khusus ini nanti akan menjadi urutan kita dalam membahas di bab 4 pembahasan ya. Jadi perlu di ini ya, ditekankan lagi, jangan sampai nanti pasti akan dilihat ya bagaimana tujuan khususnya apa, yang dibahas apa, nanti akan selalu dilihat. Kayak gitu. Mudah sekali ya cara menyusun tujuan khusus. Saya rasa tidak ada kesulitan ya. Kemudian oke. Terkait dengan manfaat ya. Jadi manfaat ini nanti pun harusnya menulisnya tidak boleh asal-asalan ya. Manfaat ini nanti akan relate, akan berhubungan, akan nyambung dengan saran penelitian yang ada di bab kesimpulan dan saran di deskripsi ya, sehingga ketika di sini adik-adik menuliskan manfaat bagi akademis, bagi mahasiswa, maka nanti di bab kesimpulan dan saran, di bagian sarannya ya, adik-adik juga nanti harus menyantumkan kira-kira saran buat akademis dan saran buat mahasiswa itu seperti apa berdasarkan hasil penelitian ya, sehingga tidak asal tulis, tidak asal copy paste ya dari skripsi kakak tingkat, seperti itu ya. Jadi itu dari saya terkait bagaimana cara kita menyusun bab 1 pendahuluan ya. Untuk latar belakang ya, tadi yang paling sulit emang latar belakang, kita harus menyantumkan banyak referensi sehingga mendukung masalah penelitian kita, menunjukkan bahwa masalah ini harus diangkat sebagai topik skripsi ya. Untuk urutannya ada masalah, kita menyampaikan masalah penelitian, ada skala masalah, kita menyantumkan seberapa besar masalah itu terjadi ya, baik di skala internasional, nasional, regional, dan tempat penelitian. Katanya nanti berupa angka, atau biasanya dosen yang lainnya bisa mengatakan justifikasi, sama ya. Kemudian kronologis, tadi kronologis isinya faktor-faktor yang menyebabkan masalah penelitian terjadi dan dampak-dampak jika masalah itu tidak segera diatasi. Kemudian yang terakhir solusi ya, solusi itu adalah bagaimana solusi yang kita angkat atau variabel independen itu bisa mengatasi masalah penelitian. Dijelaskan prosesnya ya, baru diakhiri dengan penelitian apa yang akan dilakukan oleh peneliti ya. Mungkin itu penjelasan dari saya terkait dengan bagaimana cara kita menyusun bab 1 pendahuluan. Sangat mudah ya, insya Allah semoga bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi adik-adik semuanya. Semoga lancar dalam menyusun proposal skripsinya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.